Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Bencana, Satkorlak, di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana, Satlak PB, di tingkat kabupaten kota. Yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terbentuk pada tahun 2009, merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Yang saya hormati Bapak Sekretaris BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati pula Bapak-bapak dan Ibu guru siswa yang akan mengikuti lomba penanggulangan kebencanaan pada hari ini. Singkatnya para hadirin dan hadirat yang saya hormati pula. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada pagi yang cerah ini, insya Allah akan sama-sama melaksanakan kegiatan, yakni kegiatan lomba penanggulangan kebencanaan yang saat ini dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maksud dan tujuan kegiatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, adalah bagaimana kita melihat ataupun ingin memperoleh apa yang akan kita laksanakan pada saat nantinya apabila kejadian bencana itu terjadi. BPBD NTB dipimpin oleh kepala yang dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. BPBD Nusa Tenggara Barat memiliki visi mewujudkan masyarakat NTB yang tangguh, adaptif bencana. Dan salah satu misi BPBD NTB adalah memantapkan kecepatan dan ketepatan penanganan bencana. Untuk mewujudkan salah satu misi BPBD dalam rangka Bulan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB mengadakan kegiatan Lomba Penanggulangan Bencana. Kegiatan lomba ini diikuti oleh komunitas pelajar SLTA sejumlah 27 sekolah. Setiap kelompok mengirimkan satu regu dengan jumlah anggota 15 orang putra atau putri. Jumlah keseluruhan peserta lomba yang kurang lebih 300 peserta, dan kegiatan lomba ini dilaksanakan di markas BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dr. Sujono Lingkar Selatan Mataram. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengurangan resiko bencana, terutama oleh anak-anak remaja usia produktif.
Beberapa kegiatan lomba yang diselenggarakan antara lain lomba pasang bongkar tenda peleton. Lomba ini terdiri dari 6 orang peserta. Peserta diberikan waktu 15 menit untuk memasang dan membongkar kembali tenda yang telah disediakan panitia. Lomba kedua adalah lomba ketangkasan pembuatan tandu evakuasi. Lomba ini terdiri dari 2 orang peserta dan diberikan waktu maksimal 7 menit untuk membuat tandu evakuasi.
lomba ketiga, lomba pertolongan pertama dan evakuasi. Satu tim terdiri dari 5 orang. Beberapa aspek yang dinilai dari lomba ini adalah kekompakan tim, teknik menangani atau menolong korban, dan teknik mengangkat serta mengevakuasi korban. Lomba terakhir yang diselenggarakan adalah lomba pembuatan maket sekolah aman bencana. Lomba ini terdiri dari 3 orang peserta. Peserta membuat maket lingkungan sekolah dan diberikan waktu maksimal 4 jam. Dalam proses kali ini saya sedang membuat sekolah atau replika sekolah aman bencana, siaga aman bencana. Seperti yang ada di replika, warna kuning kita tempatkan untuk jalan evakuasinya. Nah, sedangkan yang warna hijau seperti jalan, sama juga seperti jalan, tapi tempat penitikannya berada pada di atas bangunan supaya dapat kita lihat. Nah, sedangkan yang warna merah merupakan tempat titik kumpul semua korban yang ada pada daerah tersebut.
Di sini kita lagi buat kayak market untuk pengurangan risiko bencana. Nah, kali ini kita buatnya itu SMA Negeri 3 Mataram. Di sini nih kita juga buat apa ya, kayak ngenalin sekolah gitu. Kita juga ngasih tahu nih di mana tempat risiko apa pengurang jalur evakuasinya, tempat-tempat berbahayanya kalau misalnya terjadi bencana, sama tempat-tempat yang amannya di mana. Kalau untuk jalur evakuasi kita kasih tanda panah warna hijau. Untuk alat sistem peringatan dini biasanya kita pakai kentungan, itu kita pakai tandain pakai paku styrofoam. Sedangkan kalau tempat aman kita pakai itu stiker ada gambar senyumnya. Nah, kalau dia tempat berbahaya kita pakai stiker dengan lambang kayak gimana ya? Kayak dia nyebeng gitu. Sedih gitu. Kesan saya mengikuti lomba ini, saya sangat senang karena di sini kita bukan hanya lomba, kita tuh di sini bisa mempererat tali persaudaraan kita sesama PMR, bukan hanya sekota Mataram tapi juga dengan luar-luar kota seperti dari Peraya. Ya, di sini kita ada ikut lomba PRB, ada lomba tandu sama lomba pertolongan pertama. Yang kita siapkan ya kita tuh butuh percaya diri aja gitu. Kita di sini juga udah latihan terlebih dahulu untuk ikut-ikut lomba ini. Kalau untuk SM kayaknya yang angkatan kita nih baru sekarang, soalnya pelatih kita juga baru. Harapan untuk kedepannya kita pingin ikut lomba terus kayak gini biar bisa menambah pengalaman juga gitu. Jadi lomba yang untuk saat ini karena kita baru pertama kali, jadi ini kita buat jadi pengalaman. Jadi kalau misalnya kita enggak menang di sini enggak apa-apa, yang penting kita udah punya pengalaman dulu. Dari kegiatan tersebut, BPBD mengharapkan terbentuknya relawan-relawan muda yang diharapkan tumbuh, utuh, dan tangguh. SMAN 3 Mataram dengan nilai 84,251. Dipersilakan ambil tempat perwakilan. Kalau wakilnya tidak berseragam, tidak bersepatu, awas. Sebentar. Agak mundur sedikit kan. Ada mana? Oh ya. Juara 2. 6. SMAN 4 Mataram dengan nilai 81. Ingatkan kembali, kalau yang maju pakai sendal potong 10%. Juara 3 MAN 1 Mataram dengan nilai 75,5. Juara 4 MAN 2 Mataram dengan nilai 75. Kalau nggak bersepatu potong. MAN 2 Mataram A dengan nilai 260. Peringkat kedua MAN 1 B ingat bersepatu, kalau enggak potong. Tidak apa-apa kan, biar kepanasan sedikit lo juga juara. Juara 3 SMAN 3 Mataram A segera
juara 4 SMAN 4 Praya. Kalah sekolah kota, kalah dengan sekolah desa. Mari SMA Praya tampil. Kita tepuk tangan dulu untuk SMA 4 Praya. Pertolongan pertama dan evakuasi. Di sini tentu adik-adik sudah tahu dari unsur mana adik-adik kurang pada saat tanya jawab dengan para juri. Di teknik-teknik apa kurang lebihnya adik-adik sudah bisa menilai sendiri. Yang jadi korban juga seperti apa wawancara dengan penolong, dengan korban, adik-adik ahlinya. Oke, pertolongan pertama dan evakuasi. Juara 1 Mandual Mataram. Jangan terlalu bergembira adik-adik. Jauh lebih besar nilai ketika kita ngomong nilai isi dari bok-bok hadiahnya adik-adik itu. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat baru dapat melaksanakan di Pulau Lombok saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adik-adikku, anak-anakku sekalian, apa yang telah kita laksanakan mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ini, itulah gambaran yang akan kita temui nantinya pada saat penanggulangan kebencanaan. Jadi itulah gambaran yang akan kita temui nantinya pada saat kita akan melakukan pertolongan ataupun penanganan kebencanaan yang ada di mana saja. Jadi ini bukan hanya sekedar untuk kita melaksanakan kegiatan ini untuk lomba, tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita nantinya akan mengimplementasikan. Coba yang di belakang yang masih berdiri, yang masih ngomong sendiri, coba diperhatikan dulu. Jadi juara memang untuk saat ini mungkin penting, kita akan pikirkan. Tetapi yang lebih penting anak-anakku sekalian, bagaimana nantinya kita akan mengimplementasikan atau bagaimana kita akan melakukan pertolongan, paling tidak pertolongan akan dilakukan pada diri sendiri atau lingkungan sendiri atau rumah tangga sendiri. Nah, jadi itu yang kami harapkan, kalau bisa informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah diperoleh saat ini, kami mohon kalau bisa itu disampaikan kepada teman-teman yang tidak mewakili sekolahnya saat ini. Karena terbatas, mungkin kami akan mengundang siswa dan siswi ataupun orang yang akan mengikuti lomba ke BPBD Provinsi. Untuk itu kami juga sangat mengharapkan bantuannya untuk menyampaikan informasi itu. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa sedianya penutupan ini sudah direncanakan, sudah disetting oleh panitia.
akan diundang Bapak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu rencana Bapak Kalaksa Provinsi BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tadi pagi informasi itu sudah dipastikan bahwa penutupan kegiatan kita ini akan ditutup oleh Bapak Sekda atas permintaan Bapak Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tapi karena ada tugas yang lebih penting lagi untuk melihat ataupun untuk bagaimana memberikan pertolongan ataupun melakukan tindakan perbaikan terhadap apa yang sudah terjadi pada hari kemarin-kemarin yang ada di Lombok Tengah, yang ada di Lombok Timur, sehingga beliau meminta kita untuk melakukan penutupan pada kegiatan acara ini. Karena pada hari ini, pada waktu yang sama, Bapak Gubernur bersama rombongan termasuk Bapak Kalaksa BPBD Provinsi ikut mendampingi karena akan ke lokasi bencana. Nah, jadi Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, jadi apa yang kita lakukan ini kami berharap nantinya adik-adik tetap melakukan apa yang sudah diperoleh ini, tidak hanya sampai di sini. Ini adalah awal daripada kegiatan adik-adik sesungguhnya. Jadi ke depan adik-adik harus lebih memacu diri, harus lebih giat, harus lebih tangkas, harus lebih tanggap, dan harus lebih tangguh. Tangkas, tangkap, dan tangguh. Saya kira itu sudah sering didengar, apa arti daripada ketiga itu, tangkas, tanggap, dan tangguh dalam hal penanganan kebencanaan. Jadi kita dengan adanya kegiatan lomba ini untuk bencana bagi adik-adik kita di tingkat SLTA, harapannya adalah agar adik-adik semua, para remaja kita yang merupakan generasi, yang merupakan garda terdepan untuk penanggulangan bencana, memahami bahwa kita ini adalah hidup di daerah, NTB ini adalah daerah yang berisiko tinggi bencana. Oleh karena itu diharapkan adik-adik semua yang generasi muda ini untuk sebagai pilar kita ya, untuk membantu masyarakat memberikan penyuluhan, minimal nanti diharapkan adik-adik ini adalah bisa menjadi relawan minimal di daerahnya mereka sendiri, minimal mereka bisa melakukan evakuasi kepada diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya. Jadi kita mengenalkan bahwa pentingnya adalah untuk penanggulangan bencana itu bagi daerah kita sendiri. Kita harapkan ya, jadi bagaimana relawan muda ini tumbuh di semua lini ya, apakah di sekolahnya, kemudian bahkan di desa-desanya, di lingkungannya. Kemudian dengan kata utuh itu adalah mereka menjadi satu kesatuan, bersilaturahim satu sama lain. Sehingga dengan dikumpulkan di tempat ini melalui lomba ini, tentunya ini diharapkan mereka akan menjadi insan-insan yang tangguh terhadap bencana. Nah, ini harapan kita ke depan seperti itu. Dan tentunya ini dari provinsi memberikan apa namanya inovasi ya, memberi contoh ya, mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh tingkat kabupaten kota yang lainnya. Ya, bahwa kalau semua ini hanya diinisiasi oleh provinsi, sementara wilayah apa namanya rawan bencana di NTB ini sangat luas sekali. Ya, kita baru dengar ada banjir bandang menimpa Lombok Timur, itu tidak, itu adalah banjir yang pertama kali sumber hidup mereka. Nah, kalau mereka selama ini apa namanya tidak paham terkait dengan masalah bencana, dan untuk diketahui dua korban itu merupakan korban anak-anak SD dan SMA. Jadi inilah yang kita harapkan ya. Dan kita harapkan juga hasil yang pengamatan kami selama ini, bahwa yang rentan mendapatkan musibah korban itu justru banyak anak-anak sekolah. Nah, oleh karena itu kami masuk menjadikan mereka ya insan yang tangguh terhadap bencana itu sendiri. Ya. Jadi kami melakukan setelah dari lomba ini kita bisa menggali kira-kira sejauh mana mereka punya kemampuan ya untuk melaksanakan kegiatan ini terhadap dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Memang untuk diketahui setiap 26 April setiap tahun kami melakukan kesiapsiagaan nasional, gerakan kesiapsiagaan nasional, dan kami libatkan semua, dan memang nanti akan kami butuhkan tenaga mereka karena seperti contoh tahun lalu itu satu kota itu terkena bencana. Dan alhamdulillah memang pada saat itu belum ada
kejadian ya yang di Kota Bima itu yang korban jiwa. Ini ada kesigapan daripada memang belum kita menyentuh kepada teman-teman pelajar ini, tetapi masih kepada tingkat-tingkat di lingkungan kelurahan dan desa tangguh bencana. Jadi memang kami mencoba untuk memilah sedikit ya, kalau memang untuk kewenangan sekolah aman bencana, ini bagian dari sekolah aman bencana, madrasah aman bencana, memang kewenangan provinsi adalah tingkat SMA, SLL. Nah, kalau tingkat perguruan tinggi merupakan kewenangan BNPB. Nah, kalaupun kami melakukan itu, tentunya kan kita harus mengundang tingkat nasional di sifatnya. Kalau sudah sifat nasional, kegiatannya adalah memang nanti akan dihandle oleh BNPB. Nah, kami juga ingin mudah-mudahan nanti bisa kegiatan yang ada di Provinsi NTB, di Mataram, di BPB di Provinsi NTB ini mungkin bisa menjadi masukan, terobosan inovasi yang bisa diikuti provinsi lain, bahkan tingkat nasional. Jadi harapan ke depan adalah memang saya mengatakan bahwa terutama untuk saya bicara tentang keNTB-an, ya di NTB ini kita memang termasuk bencana yang risiko tinggi, karena dari 14 macam bencana yang ada di Indonesia, 11 ada di NTB. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, tapi bukan berarti kita ketika tahu daerah kita ini adalah risiko tinggi, terus kita keluar dari NTB, tidak. Nah, jadi kita bagaimana menjadikan kita ya memang suatu bencana dan suatu istilahnya takdir dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bagaimana sekarang minimalis dari korban jiwa itu. Nah, itu yang kita milir kan, korban jiwa. Nah, tapi kalau dalam itu, kejadian di Lombok Timur ini dua ini sudah merupakan tragedi besar ya. Nah, ini sudah tragedi besar ya. Jadi inilah kita sudah ke depan tuh seperti bagaimana menjadikan masyarakat ini tangguh bencana. Dan satu hal mungkin yang perlu saya di dalam kesempatan ini menyampaikan adalah di NTB ini adalah di seluruh Indonesia saya melihat adalah korban akibat bencana banjir ini sangat besar sekali. Jadi banjir pada longsor merupakan dua jenis bencana yang memberikan kontribusi meninggal dunia, korban jiwa. Yang kalau saya melihat di sini adalah memang pertama adalah kesalahan adalah perilaku kita, illegal logging, hutan kita rusak. Ya. Yang kedua, sungai kita sudah rusak juga. Sungai kita tidak memadai. Oleh karena itu saya memiliki moto yaitu antisipasi atau pencegahan bahaya banjir tanah longsor, maka mari jadikanlah sungai kita adalah tol, jalan tol bagi air itu sendiri. Jangan jadikan sungai ini menahan daripada kemacetan air itu sendiri. Jadi kita jalankan jalan tol, termasuk drainase kotanya. Mungkin demikian harapan ke depan. We'll be right back.